Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam persahabatan. Bertemu lagi dalam channel Mael Muda. Apa khabar semua? Saya doakan agar semua sahabat-sahabat sentiasa berada di dalam keadaan sehat sejahtera ya. Sekarang saya berada di hadapan 7-Eleven Bandar Indramakota 7 berhampiran dengan Restoran Dapur Mama dan Hotel Sri Manja Kuantan. Dalam video kali ini saya akan membuat perjalanan daripada 7E Indramakota 7 ke Mahkota Golf dan Country Club di Kuantan ya. Jom kita mulakan perjalanan sekarang. Seperti biasa kita set dahulu Google Maps di dalam telefon kita. Kita buat carian destinasi yang hendak dituju iaitu Mahkota Golf dan Mahkota Golf dan Country Club. Kemudian kita klik pada direction dan kemudian kita start. Head west. Baiklah sahabat-sahabat, berpandukan kepada GPS ini kita akan membuat perjalanan sejauh 4.5 km dengan anggaran masa selama 6 minit untuk sampai ke destinasi. In 150 meters at the roundabout, take the third exit. Kepada sahabat-sahabat yang pertama kali hadir di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan saya mohon agar sahabat-sahabat dapat menekan butang atau tombol subscribe serta loceng ya, serta aktifkan loceng supaya ada notifikasi yang lebih pantas apabila saya memuat naik video yang terkini. In 600 meters, turn left. Dan kepada sahabat-sahabat yang telah subscribe, saya ucapkan jutaan terima kasih dan teruskan bersama channel Mael Muda. Jangan lupa untuk klik button like dan komen ya, untuk tinggalkan komen di ruangan komen setelah selesai menonton. Turn left. In 300 meters, turn left onto the ramp. Turn left onto the ramp. Jangan lupa untuk bagi signal di sebelah kiri ya, untuk kita susur keluar ke jalan lintasan Kuantan atau jalan bypass Kuantan ya. Okay, kita akan masuk ke jalan pintasan dan lebih kurang 800 meter di hadapan kita akan susur masuk ke. In 600 meters, take the exit on the left. Kita akan masuk ke sebelah kiri ya, susur masuk ke bulatan Bunga Cengkih ya.
Take the exit on the left. Kita boleh bagi signal di sebelah kiri ya. Dan terus masuk ke bulatan bunga cengkih. Untuk masuk ke jalan Sungai Lembing. Kita akan In 800 meters, turn right. Jalan Sungai Lembing dan lebih kurang 600 meter, kita akan belok ke kanan ya, untuk masuk ke Mahkota Golf dan Country Club. Okay, pelankan, turn right, dan, then turn left. Bagi signal di sebelah kanan. Kita tunggu sebentar dan berhati-hati ya. Kereta di kawasan ini memang laju ya. Ini adalah pintu gerbang lah, pintu utama Mahkota Golf dan Country Club. Turn left, then turn right. Kemudian kita belok ke kiri. Teruskan perjalanan lebih kurang 250 meter di hadapan, kita akan belok ke kanan. Turn right. Okay, kita belok ke kanan. In 300 meters, slight left. Slight left, then your destination will be on the left. GPS ini hanya sampai di lobby ya, lobby clubhouse Mahkota Golf dan Country Club ya. Okay. Your destination is on the left. Kita dah sampai. Ini adalah lobby utama. Mahkota Golf dan Country Club. Tapi kita nak pergi ke driving range. Kita jalan terus ke depan. Lebih kurang 100 meter di hadapan. Kita akan belok ke kiri. Okay. Dari sini kita dah nampak ada bangunan di sebelah kanan, itu adalah driving range Mahkota Golf and Country Club. Ini adalah tempat letak kereta. Jadi kita boleh letak kereta di mana-mana tempat kosong ya. Kalau ikutkan, kita dah sampai ke destinasi yang dituju. Jom kita turun merayap sekejap. Tengok apa yang ada. Baiklah sahabat-sahabat, saya rasa ini saja perkongsian saya untuk kali ini. Saya mohon maaf sekiranya ada
kekurangan dalam video ini dan saya akan perbaiki di masa-masa yang akan datang. Sehingga kita berjumpa lagi di lain waktu dan lain ketika. Assalamualaikum.